guys. Sekarang tuh masih jam 5. Jadi aku mau OTW ke Changi. Soalnya mau jemput teman aku. Kita baru nyampe. Cuman telat. Jadi sekarang kita mau naik lagi. Udah nyampe. Gue tadinya Oke, kita nunggu. Susah peraturan setiap pesawat beda lah ya. Tolong papa udah sama lagi check in dulu. Alright, kita lagi check-in dulu. Say hello tuh. Bismillah, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada balkonnya. Balkonnya gede nih. Ada balkonnya, say. Ini kasurnya. Ini kita bisa ngopi di sini. Malah kayak rumah ya, nggak kayak hotel. Oke. Di sini ada cermin. Sini bisa naruh tas. Cuman kecil, lumayan kecil. Jadi kalau misalnya mau bongkar koper segede gini tuh ngehalang jalan gitu. Terus kayak di sini ada apa namanya? Ada meja. Ada buat bikin air, anak. Mau ngopi. Gue bawa kopi sih dari rumah. Lagi. Oh my god. Ini ada kulkasnya. Ini toiletnya. Sini ada buat hang. Sini ada pintu kaca. Terus di sini ada sampo sama sabun, showernya yang begini aja. Sini ada buat tisu, ada handuk, ada cermin, toilet bowlsnya, terus ada sink, setidaknya ada jajannya. Di sini ada ini review. Makanan oleh-oleh dari Amerika ada apa aja? Enggak apa? Aku nggak bisa gigit terus. Dendeng gitu. Emang. Ini ada apa nih? Ini apa nih? Banget ya? Iya. Ini kurang ngajar nih kan? Turki. Oi. Turki. Terus ini apa? Iya Turki kayak mau. Chili cheese. Corn chip. Oh, ini sama ini nih enak nih. Dibikin ini nih. Ini coklat. Aduh, gue nggak suka coklat-coklatan. Ini pendela. Wow. Kita review. Kita ngaku berbenah. Dan yang kita semua makan juga. Telur aja dah. Belum bisa makan. Rebus telur jangan di dadar. Iya, rebus telur. Unboxing. Pagi-pagi ya, ini tuh masih jam 8. Tapi kayak kita belum sarapan. Yaudah sarapannya kita yang ada aja. Kita unboxing. Di mana-mana itu kita nggak lupa tradisi. Lidah kita yang ekstra ya. Ini ada sambal ati. Daun singkong. Ini yang jadi mananya. Rendang jengkol. By the way, jam 8 pagi nih. Sambal terasi. Jam 8 pagi kita makannya sama sambal terasi, ati, jengkol, lalapnya, daun singkong. Di luar hujan, jadi kita mau sarapan di luar juga susah. Jadi kita makan yang ada aja ya. Bilangnya sedap. Iya memang sih, tapi kan ada sendiri sekecil. Oh iya. Beda dari Thai. Oh juga dia harus
pas aku suplai itu ada di sambelnya, tapi ada bau khasnya, pedes. Makan guys. Ini sama kayak ayam. Legitnya. Aduh. Ya emang iya. Hati sapi rasa sapi, hati ayam rasa ayam. Tadi? Ini kan akan si ibu bapak ini juga menang kue lah. Jelas nih. Harus sih kandung emak. Aku sih kandung emak. Ribet banget, gak jalan-jalan. Halo. Orang makan malu aku. Di kancing dia, di kancing. Kunci, kancing. Let's go. Nyonya. Warnanya beda. Nah, ini di sini nih tempat makannya kita. Oke. Nah, kita makan dari sini. Yang ini. Ya, ini namanya apa, Bang? Ini namanya apa? Apa? Nama. Durian apa? Nama durian. Durian. Musang. Oh, ini yang musang. Oke, okay, ya. Jadi yang 12 warnanya lebih putih, lebih pucat. Yang 30 warnanya kuning. Oh, yang 18 ya. Warnanya keorenan. Oke, okay, kita mulai dulu dari yang 12. Yang 12 dulu. Kita coba yang 12. Kurang. Ini yang 18. Tapi ini coba yang 18. Nanti. Agak mendingan sih. Ini 30. Oh benar, ini yang musang. Ada pen-pen. Ya seneng yang ini padahal tawar ya. Ya udahlah bagus, biar dia makan yang tawar. Di sini yang tawar nah. Lo jangan makan ini nah. Ini pahitnya lebih tinggi lagi dia tapi lebih legit. Lah, dibukain cuma buat si Tuana doang. Ini, gini. Bang. Satu lagi dong. Ini belum dibuka maksudnya. Bagaimana ini? Oke. Tara, thank you, Bang. Bang Bung. Di sini ada swimming poolnya. Di situ masih Sultan kelihatan dari sini. Ada kolamnya, terus ada gymnya di sini. Mau ngobrol dengan apa lagi? Hayu, jalan, let's go. Di sini tuh ada masjid. Jadi patokannya di sana Bugis, di sini masjid biru kayak gini. Nah, ini seberangnya udah di sini nih. Kainin putih apa ya? Di Singapura juga ada yang kayak begini, say. Oke, kita sambil nunggu-nunggu waktu malam tiba karena sekarang tuh lagi National Day, jadi biasanya suka ada kembang api, cuman nggak tahu kelihatan gak ya dari sini. Tuh, kembang api yang sebelah sana. Tapi nanti belum waktunya. Ada kursi itu loh. Iya kan? Ngomongin kamu masih sih. Kan kelihatan dari kejauhan, nggak ada putih-putih. Benderanya dibawa sama helikopternya. Gak lihat fireworks-nya, minimal suaranya masih kedengeran. Aduh, di sini masih rame aja nih kolamnya sampai malam. Guys, segini dulu vlog kita hari ini. Karena udah malam, jadi aku udah mau pulang. Baterainya juga udah mau habis, jadi sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.